Ini ada saudara kita dari Kalimantan Timur mau berdoa ke kita. Kita kasih kesempatan ya. Silakan, namanya siapa Pak? Ya, silakan Pak Ali Mungkin Daud berdoa. Selamat tinggal Jakarta, 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Semangat! Partai politik yang tidak mendukung, kita habisi di desa. Oke! Okay. Prioritas, prioritas 2023. Tujuh! Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk masuk prolegnas itu harus lewat badan legislasi. Jadi makanya pada kesempatan ini saya mengenalkan kawan-kawan sekalian ketemu dengan badan legislasi. Sampai pagi. Gak akan bisa masuk prolegnas kalau tidak masuk badan legislasi. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kedua, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri satu periode lagi. C. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat untuk periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Pertama, dana desa kita berharap 10% agar masih dari APBN, bukan dari transfer ke pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, kita berharap bahwa dana desa benar-benar adalah dilakukan oleh musdus dan musdes, musyawarah desa. Karena desa lah yang tahu persoalan tentang pembangunan desa, tentang orang miskin, tentang anak yatim, tentang fakir miskin, tentang jalan setapak, tentang posyandu gizi buruk, ya kan, tentang stunting. Itu desa yang tahu. Harapan kita berubah, berbalik dari 70% diatur oleh desa, 30% oleh pemerintah, apa yang harus disampaikan oleh dia kepada desa. Ini adalah jeritan hati masyarakat desa yang selama ini benar-benar dirasa seperti apa gaji kepala desa, perangkat desa, PPDP Karang Taruna yang kan kecil, bahkan lebih besar pendamping desa ketimbang kepala desa dan perangkat desa. Ini perlu bagaimana agar lebih baik, karena tuntutan kinerja yang harus dikedepankan. Tapi kenyataan pun penting, lebih-lebih perubahan masyarakat desa ke depan lebih baik, mindsetnya, pola pikirnya, biar benar-benar besok ke depan Indonesia maju dari desa. Sesuai dengan harapan Pak Presiden Pak Jokowi membangun Indonesia dari pikiran, itu harapan saya. Dari tempat yang mulia ini, namun teman-teman juga butuh sebuah kepastian sesungguhnya. Tadi sudah mendengar secara resmi. Ya, satu, dua, lagi satu. Saudara-saudaraku, ini ada saudara kita dari Kalimantan Timur mau berdoa ke kita. Kita kasih kesempatan ya. Silakan, namanya siapa Pak? Ya, silakan Pak Ali Mungkin Daud berdoa. Hai saudara-saudara, mari kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Baik, angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman-pedoman saja. Sekarang kan kita ingin ini adalah marwah perjuangan desa lewat ABC ini. Mudah-mudahan kepada pembangunan desa bisa dengan baik. Yang kedua, masalah perpanjangan itu pun sudah konsen, tinggal bagaimana legislatif mengawal kepada eksekutif agar benar-benar ini bisa sejalan dengan baik. Itu harapan kita. Tinggal saya berdoa saja lah. Kedua, lembaga ini mudah-mudahan mendengarkan keluhan-keluhan aspirasi-aspirasi oleh para kepala desa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Satu itu. DPR itu perpanjangan dari tahun ke-9. Doa dari kami, semoga doa ini dapat berlaku di mana-mana. Oke, ini
dan pada kesempatan yang terakhir ini dari kita kami sampaikan rasa terima kasih kami dan semua kami maka ada penyanyi BSI baik itu saksi maupun balik yang sudah sebahas tadi mudah-mudahan tetap ada bagian personil BSI dan kemudian yang memperoleh harapan kita bisa maju ke depan karena jabatannya masih belum selesai ya berpanas-panas artinya kalau dia pun masih punya kesempatan dan kita yang dua periode ini lebih banyak 60% mendapat jarak ya ketimbang yang satu periode para pedagang lima yang sudah berjualan dan membantu pasangan tidak mendapatkan minuman makanan karena tahun ini aksi ini adalah aksi yang murni dari serta diperbagi pemimpin yang ada di desa seluruh Indonesia. Demikian dari kami, saya Tunang Usari dari Jawa Timur, bertambahnya masa jabatan ini kepada masyarakat tenang, kondusif, bangunan berjalan dengan baik, sehingga kita mohon percepatan bisa kembali. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.